performance Donald Trump dalam 3 tahun terakhir sebelum COVID-19, saya mau lebih precise, Februari 2020 itu adalah mungkin hasil ekonomi terbaik di dalam sejarah modern Amerika Serikat. Kalau kemarin masalah COVID-19 ini kita selesaikan bersama-sama gitu kan ya, mungkin kita akan memerlukan mendapatkan terobosan lebih baik. Kenapa Indonesia penting bagi Amerika Serikat? Karena Indonesia mempunyai nilai-nilai dan norma-norma gitu kan ya, yang mirip dengan Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat, siapapun pemimpinnya gitu kan ya, kita pasti akan bersama. Jika tak ada aral, pada 20 Januari 2021 nanti, Amerika Serikat akan resmi dipimpin oleh Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris. Seperti apa Amerika di bawah kepemimpinan Joe Biden? Dan khususnya seperti apa hubungan antara Amerika dengan Indonesia ke depan? Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Bapak Muhammad Lutfi, melalui sambungan aplikasi Zoom berikut ini. Halo, Assalamualaikum, Bapak Lutfi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Lutfi? Selamat malam, selamat pagi. Saya selamat malam. Selamat di sana pagi ya, Pak. Pagi, jadi kita beda 12 jam ini. Oke. Mohon maaf kalau gitu pagi-pagi sudah saya gangguin ini. Nggak apa-apa. Kita jadi nggak ada jam kerja ini pakai Zoom ini. Dari kemarin pagi mulai sampai Jakarta, malam mulai sampai Jakarta, tutup sampai Jakarta lagi. Iya. Nah, Pak Lutfi meskipun baru beberapa pekan, baru 2 bulan ya ada ya di Amerika? Belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Ah ya, tapi tetap akan saya tanya nih soal terkait Pilpres yang berlangsung di Amerika. Kalau saya lihat foto Pak Lutfi dengan Presiden Donald Trump kan begitu hangat, bersahabat gitu ya. Kalau dengan Pak Biden pernah berjumpa langsung nggak, Pak Lutfi? Belum, saya belum pernah berjumpa sama Presiden terpilih Joe Biden atau Wakil Presiden terpilih Kamala Harris. Belum pernah, saya belum pernah ketemu secara pribadi. Secara langsung. Tapi kalau dari kesan pribadi di antara sosok Donald Trump yang sudah bertemu langsung dengan Pak Biden, mungkin dari bacaan, dari referensi, dari macam-macam, seperti apa sih bedanya dua tokoh ini? Ya, saya kebetulan kan menyelesaikan pendidikan saya di Amerika Serikat. Jadi saya melihat dari Presiden Reagan, saya melihat secara pribadi Presiden Bill Clinton, Presiden Bush, George Bush, Presiden Obama, dan terakhir Presiden Donald Trump, dan melihat secara tidak langsung Presiden Joe Biden. Pada dasarnya politisi Amerika itu, mereka itu adalah tokoh masyarakat yang mengerti bagaimana berinteraksi sama pemilihnya, sama counterpartnya. Jadi pada dasarnya mereka ini adalah orang-orang yang teruji dengan kehangatannya. Jadi semua tanpa terkecuali politisi Amerika itu adalah politisi-politisi yang biasa menyapa rakyat, biasa berinteraksi dengan counterpart, dan mereka semua biasanya bersahabat. Saya mau langsung masuk aja ya soal pertarungan ya. Donald Trump dengan Biden. Ini kan Donald Trump waktu 2016 menang karena dianggap membawa sesuatu yang baru, gitu kan, dan di tahun pertama dia membuat semacam banyak perubahan lah, khususnya angka pengangguran berkurang lumayan, hampir 3,7%. Nah sekarang setelah 4 tahun dia dikalahkan sebagai incumbent oleh Pak Joe Biden. Kalau dari catatan Pak Lutfi, ya, dari amatan Pak Lutfi, apa faktor-faktor apa kira-kira yang membuat Pak Trump, Presiden Trump kalah di pemilu kedua ini? Oke, saya rangkum ya ininya ya. Jadi ya, gini. Waktu Presiden Trump menang, analisa mengatakan bahwa beliau itu tiba-tiba menyuarakan orang-orang kulit putih yang tertinggalkan. Jadi kalau kita bisa melihat tuh ada orang-orang yang tidak pernah memilih dari akhir tahun 70-an, tiba-tiba berbondong-bondong berkulit putih yang keluar masuk menyuarakan
ketidakpuasan mereka tentang politik Amerika. Maka disebut white man lash, marahnya orang kulit putih, gitu kan ya. Dan itu diilustrasikan juga dari, saya pernah mendengar pidato yang namanya pidato Bill Clinton pada tahun 92, kalau tidak salah saya, waktu mereka menandatangani North America Free Trade Agreement antara Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Pada saat itu beliau mengatakan dengan sadar bahwa ketika ditandatanganinya NAFTA tersebut, itu 200 ribu lapangan pekerjaan di San Antonio, Texas itu hilang dalam satu malam, Mas Derajat. Jadi dengan begitu, gitu kan ya, kita bisa melihat bahwa yang dibilang namanya Sun Belt itu, gitu kan ya, dengan perjanjian perdagangan itu memberikan efek samping, gitu kan ya, yang menyebabkan perekonomian itu berubah. Saya tidak bilang lebih buruk ya, karena penciptaan daripada kesejahteraan sejak NAFTA itu berlangsung sampai hari ini telah membuktikan bahwa Meksiko menjadi kelas menengah baru, bahkan ekonominya menjadi nomor 15 atau 16 di dunia, gitu kan ya. Karena di situ ada namanya division of labor. Jadi penciptaan kesejahteraan secara keseluruhan itu memang menemukan satu level baru, gitu kan ya. Tetapi kepada individual-individual atau pocket-pocket yang kalah dalam persaingan, gitu kan ya, menyebabkan banyak orang-orang mayoritas Amerika yang berkulit putih itu tertinggalkan oleh politik Amerika Serikat. Jadi konon kabarnya sejak tahun 70-an sampai tahun 2016 itu, inilah mereka yang keluar berbondong-bondong untuk memilih Donald Trump. Salah satu slogannya adalah menarik kembali Amerika Serikat kepada perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan itu bukan mensejahterakan satu negara, tetapi memberikan perbaikan kepada regional, gitu ya Mas Dajat ya. Nah ini yang keluar, dan sebab itu makanya pada saat itu kalau kita bisa melihat bahwa Presiden Donald Trump menang di Florida, menang di Wisconsin, menang di Ohio, menang di tempat-tempat yang tradisionalnya mestinya menang Partai Demokrat. Jadi pada saat itu Bill Clinton kalah. Nah sekarang yang terjadi setelah terjadinya divisif ya, antara perbedaan masalah daripada kelas, masalah daripada ras, masalah dari macam-macam yang berada di Amerika Serikat 4 tahun terakhir ini, gitu kan ya. Terutama masalah daripada kekerasan otoritas kepada orang minoritas, terutama berkulit hitam ya, gitu kan ya. Ini menyebabkan orang yang kemarin waktu tahun 2016 minoritas berkulit hitam ini memilih pada zaman Obama, tidak memilih pada zaman Hillary Clinton, ini semua keluar. Jadi kalau kita bisa melihat, ada empat kantong warna biru di state of Georgia itu, gitu kan, hanya empat kantong di tengah lautan merah, Mas Derajat, gitu kan ya. Kalau tidak salah saya itu Atlanta, Savannah, Athens, gitu kan ya. Saya lupa satu county lagi. Empat county ini, gitu kan ya, membalikkan seluruh lautan merah di Georgia, gitu kan ya. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang minoritas. Minoritas tinggal di kota, gitu kan ya. Tinggal di kota, berkulit hitam, terutama wanita. Jadi ini menyebabkan satu transisional baru. Jadi mereka memilih, jadi kalau yang dulu tahun 2016 itu orang suburban ya, maksudnya di pedalaman, berkulit putih gitu kan ya, datang memilih yang tidak pernah memilih sebelumnya, sekarang ini perempuan di kota, tinggal di kota atau di suburb kota, di pinggiran kota gitu kan ya, berkulit hitam, karena mereka merasa dikecilkan oleh otoritas, terutama polisi. Jadi ini menyebabkan shifting baru daripada
nilai-nilai di Amerika Serikat, gitu kan ya. Jadi kalau ditanya sama orang, apa perbedaan mendasar antara Donald Trump dan Joe Biden atau Republik sama Demokrat gitu ya Mas Derajatnya. Sebenarnya mereka ini adalah dua partai yang sepanjang sejarah gitu kan ya selalu memuliakan nilai-nilai dasar daripada kemanusiaan gitu ya, hak-hak dasar kemanusiaan, hak asasi manusia. Partai Republik itu adalah partainya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu adalah pembela kulit hitam gitu kan ya, yang memanusiakan manusia gitu kan ya, makanya terjadi perang saudara gitu kan ya, untuk memanusiakan manusia gitu kan ya. Bukan berarti pada saat ini Partai Republik melupakan itu semua gitu kan ya, tetapi platform daripada politik pada dewasa ini mungkin sedikit berbeda dengan platform politik di masa-masa yang lalu ya Mas Derajat ya. Nah jadi masalah-masalah daripada hak asasi manusia, rule of law, gitu kan ya, kebebasan memilih, kebebasan berpendapat, sebenarnya, gitu kan ya, tidak pernah menjadi pertanyaan di dalam masyarakat Amerika Serikat, gitu kan ya. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan, maka mereka kembali ke tengah, gitu loh. Nah, ini kemarin itu ada terjadi perbedaan, dan sekarang dengan terpilihnya Joe Biden itu menunjukkan, seperti demokrasi dimanapun, gitu kan ya, kita kembali kepada nilai-nilai dasar dan kita kembali ke nilai tengah, gitu kan ya. Ini kita bisa melihat dari demokrasi-demokrasi dimanapun. Nah ini yang terjadi, gitu kan ya. Jadi kalau saya melihat bahwa ada terjadi perbedaan yang mencolok, perbedaannya hanya jalannya yang berbeda, tetapi ujungnya sama, misalnya, gitu kan ya. Memang kalau kita melihat bahwa dari misalnya kesepakatan perdagangan, kesepakatan perjanjian perdagangan gitu kan ya. Memang sejak tahun 88 ya Mas ya, itu kan tidak ada terobosan di Doha Round gitu kan ya. Kenapa? Karena terjadi kebuntuan nih antara yang kaya, negara yang maju dan negara yang ingin maju atau negara berkembang gitu kan ya. Nah, karena tidak ada kesepakatan gitu kan ya. Memang harus di-reset ulang gitu kan ya. Nah, tadinya yang Amerika selalu mengadakan soft power gitu kan ya, dengan multilateralism, dengan kesepakatan bersama, dengan cara internasional gitu kan ya. Tiba-tiba mereka mengerjakannya ini dengan bipartisan gitu kan ya. Dengan cara sendiri-sendiri gitu kan ya. Nah, ini karena caranya sendiri-sendiri gitu kan ya, bukan multilateral gitu kan ya, menyebabkan banyak kebuntuan-kebuntuan yang malah jadi sekarang jadi jalan gitu kan ya. Misalnya contohnya, waktu mereka menyepakati NAFTA pada tahun 1994-an gitu kan ya, negaranya yang mereka tanda tangani bukan Meksiko hari ini, gitu kan ya. Meksiko hari ini adalah kelas menengah yang sudah bisa maju, gitu kan ya. Nah, karena mereka sekarang menegosiasikannya, dulu mereka mendapatkan misalnya, gitu kan ya, 200 dalam perjanjian NAFTA, gitu kan ya. Kemarin ini mereka cuma hanya dapat 12, gitu kan ya. Tapi Meksiko secara langsung mengatakan lebih baik dapat 12 daripada tidak sama sekali. Artinya, Mas Derajat, mereka NAFTA itu maksudnya itu. NAFTA itu North America Free Trade Agreement itu ya? Free Trade Agreement yang ditandatangani pada tahun, kalau tidak salah saya 92 atau 96. Ini batu jawan Bill Clinton. Ya, nah, tolong dicek ya Mas Derajat ya, gitu kan ya. Nah, sekarang dengan MCA mereka namanya Meksiko, Kanada, Amerika Free Trade Agreement, gitu kan, yang baru, gitu kan ya. Yang mereka tadinya dapat 200, sekarang itu mereka cuma dapat 12, gitu kan ya. Nah, tetapi industrinya yang dibawa ke Meksiko itu bukan industri yang mereka bawa tahun 94. Artinya apa, Mas Derajat? Artinya terjadi equilibrium baru, terjadi terobosan baru. Ya, apa yang terjadi dengan kejadian itu, gitu kan ya?
ekonomi Amerika membaik gitu kan ya. Pada satu titik mas, sebelum COVID-19, katakanlah pada pengumuman daripada unemployment rate Januari Februari tahun 2020 ini gitu kan ya, itu adalah yang terendah. Mungkin salah satu yang terendah unemployment-nya atau apa namanya orang tidak kerja sepanjang sejarah modern Amerika Serikat. Ya, ya. Gitu kan ya. Makanya itu yang disebut dibawa, salah satu suksesnya Donald Trump di situ ya. Iya. Ya, jadi itu salah itu yang menyebabkan bahwa pada saat itu ekonomi Amerika luar biasa. Jadi batasan daripada unemployment itu yang sehat itu Mas Derajat. Ya. Ahli-ahli ekonomi mengatakan bahwa 4% lah unemployment rate gitu kan ya. Di atas 4% gitu kan ya dianggap ekonomi tidak baik gitu kan ya. Di bawah 4% gitu kan ya. Itu ekonomi dianggap terlalu baik, bahkan ditakutkan adanya overheating dari ekonomi gitu loh. Batasannya 4% nih ahli ekonomi, meskipun ada pembicaraan mungkin sampai 6% oke. Tapi waktu zaman Donald Trump itu karena terjadi terobosan di MCA gitu kan ya, Meksiko, Kanada, Amerika Free Trade Agreement yang baru gitu kan ya. Terjadi perang dagang baru dengan Cina, di mana Cina harus membuka pasarnya, kemudian mesti membeli 150 miliar daripada komitmen Cina untuk membeli 150 miliar tambahan daripada balance of trade-nya itu, gitu kan ya. Tiba-tiba pakan ternak, teknologi itu terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa. Jadi ekonomi Amerika, stock exchange-nya pun pada saat itu sudah lebih dari berapa? Kalau saat itu hampir 30.000 poin itu di Dow Jones itu. Nah, ini menyebabkan rekor-rekor yang luar biasa. Makanya waktu kemarin, kalau tidak terjadi COVID-19 ini yang menciptakan berapa 40 juta orang tidak kerja baru di Amerika Serikat gitu kan ya. Jadi sempat pernah diperhitungkan 1 dari 5 atau 1 dari 4 orang Amerika itu menganggur gitu ya Mas Dajat ya. Ini yang menyebabkan bahwa Donald Trump kalah gitu loh. Secara ekonomi gitu ya Mas ya, secara ekonomi itu sebenarnya performance Donald Trump dalam 3 tahun terakhir sebelum COVID-19, saya mau lebih precise, Februari 2020 itu adalah mungkin hasil ekonomi terbaik di dalam sejarah modern Amerika Serikat. Mungkin lebih baik daripada zaman Ronald Reagan ketika mereka mengadakan reform-reform tersebut. Gitu kan ya. Unemployment rendah atau tingkat pengangguran rendah, stock exchange tinggi sekali, Amerika menemukan equilibrium baru di dalam teknologi-teknologinya. Dan ini diikuti juga dengan harga energi yang murah ya Mas Derajat ya, karena mereka mempunyai yang disebut dengan teknologi itu dari fracking itu. Ya, jadi shale gas namanya itu menyebabkan ekonomi Amerika mendapatkan puncak terbarunya, gitu kan ya. Tetapi, dia dapat booming minyak di situ ya. Dari shale oil ya, namanya shale gas gitu ya, itu menempatkan jadi energi yang murah, mempropel ekonominya yang Dow Chemical itu Mas Derajat tidak pernah berinvestasi di dalam Amerika sejak mungkin awal tahun 90-an gitu kan ya, karena harganya murah dan mempunyai pasar baru Amerika untuk ekspor, menyebabkan Dow Chemical investasi lagi miliaran dolar di Gulf of Mexico, gitu kan, di Teluk Meksiko itu, kembali kepada Amerika Serikat. Yang tadinya mereka sudah invest di China, di Argentina, di Singapura, gitu kan ya. Mereka pulang kembali, dikasih insentif sama Donald Trump untuk mengerjakan balik lagi di dalam negerinya. Ya, COVID-19 ini tentunya menjadi sesuatu yang bukan hanya Donald Trump, tetapi banyak negara termasuk Indonesia tidak bisa melihat itu sebelumnya. Gitu. Artinya kalau di luar COVID, mungkin kayak semacam kekerasan terhadap warga kulit hitam, mungkin kebanyakan warga Amerika bisa memaklumi. Bukan. Jadi gini, Mas. Kalau masalah kekerasan terhadap minoritas terutama kulit hitam, gitu kan ya. Menurut hemat saya, memang sudah sering terjadi, gitu kan ya. Permasalahannya sekarang ini ada yang namanya media sosial, gitu kan ya. Setiap telepon sekarang ada kameranya.
kameranya itu canggih, bagus, bahkan bisa lebih sama bagusnya gitu kan ya. Kalau kita lihat sekarang misalnya Apple 11, Apple 12 gitu kan ya. Sama juga dengan yang apa, teleponnya Microsoft yang apa pixelnya itu sudah tinggi sekali gitu kan ya. Dan adanya media sosial. Tiba-tiba kejadian dalam hitungan detik, hitungan menit atau bahkan detik gitu kan ya, itu bisa disaksikan oleh pemirsa di seluruh Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia, dalam hitungan yang sangat singkat, Mas Derajat. Jadi, ini adalah perbaikan dari mutu transparansi dengan gebrakan teknologi, gitu kan ya. Dulu, menurut saya, ada juga, gitu kan ya. Tidak pernah ketahuan, kan kita lihat kan kemarin waktu yang kejadian di Missouri itu, gitu kan ya, sudah kejadian sebelumnya. Tetapi karena tiba-tiba ada yang, ya, polisinya sendiri yang pakai, gitu kan ya. Jadi, dengan suatu surat dari pengadilan, mereka mesti mendisclose, mereka mesti membuka, gitu kan ya. Dan tiba-tiba ini semua menjadi rahasia umum, gitu kan ya. Nah, inilah yang sama, teman-teman, yang oleh Demokrat itu, terutama dipimpin oleh Joe Biden, mengatakan bahwa mesti ada pendidikan baru bagi otoritas, terutama polisi, gitu kan ya, di dalam bagaimana mereka memeriksa, gitu kan ya, bukan hanya kurang kulit hitam, kepada semuanya, gitu kan ya, terutama bias-bias kulit hitam itu tidak terjadi lagi. Nah, inilah yang dibilang police reform, gitu kan ya, oleh waktu itu calon presiden dari Partai Demokrat, terutama oleh Joe Biden, gitu Mas. Nah, Pak Lutfi, kenapa, faktor apa yang membuat para wanita kulit hitam itu di 4 kecamatan tadi ikut berbondong-bondong akhirnya menggunakan hak suara mereka? Apakah ada faktor Kamala Harris di situ atau ada isu lain? Oh iya, jadi gini, Kamala Harris ini juga dan ini juga menjadi komitmen daripada Presiden Joe Biden, gitu kan ya. Satu, dia berjanji waktu dia menang konvensi pada bulan Juni atau Juni atau Juli pada tahun 2020 kemarin itu menang mandat dari Partai Demokrat. Mereka bilang satu, beliau bilang bahwa beliau akan memilih perempuan untuk calon wakil presidennya. Dan ini Mas Derajat adalah kali pertama seorang perempuan menjabat wakil presiden di Amerika Serikat, gitu kan ya. Yang kedua, dia ini keturunan daripada ayah seorang Jamaika. Orang hitam, gitu kan ya. Ibunya orang India, gitu kan ya. Dan suaminya itu, gitu kan ya, lawyer berkulit putih, gitu kan ya. Lawyer berkulit putih, si Doug ini lawyer berkulit putih, gitu kan ya. Jadi Kamala Harris ini memberikan ilustrasi daripada Amerika. Ya, Amerika hari ini, gitu kan ya. Jadi, pemilihan Kamala Harris ini sebagai ilustrasi Amerika, gitu kan ya. Kalau di Indonesia, kebinekaan kita, gitu kan ya. Multikulturalisme ya. Itu juga mempunyai nilai tambah tersendiri, gitu kan ya. Jadi Kamala Harris ini dianggap memecahkan glass ceiling. Jadi apa kaca-kaca di atas itu pecah semua oleh dia, dan dia merasa berkeyakinan dia adalah yang pertama, tapi pasti bukan yang terakhir di Amerika. Ya. Jadi ini menyebabkan suatu yang saya bilang tadi, masalah equilibrium baru ya Mas ya. Dan ini membuat nilai tambah tersendiri kepada pasangan Joe Biden dan Kamala Harris gitu kan ya. Ini adalah suatu hook gitu kan ya. Tetapi kalau kita membaca Mas ya, daripada banyaknya analisa-analisa politik gitu kan ya, itu kenapa orang perempuan hitam yang keluar itu adalah bagian daripada ketakutan mereka, gitu kan ya, atas kekerasan yang dikerjakan oleh otoritas, terutama polisi, gitu kan ya. Jadi, itu juga menyebabkan orang memilih, gitu kan Mas ya. Itu juga magic dari demokrasi itu sendiri, gitu kan ya. Jadi, mereka bisa memberikan itu. All set and done, gitu ya Mas ya. Saya merasa bahwa ini adalah semua
apa tadi seperti saya bilang, magic dari demokrasi itu menyebabkan Amerika kembali kepada platformnya, gitu kan ya. Platform mereka tuh apa sih, gitu kan ya. Amerika itu terkenal dengan soft power-nya, Mas, gitu kan ya. Jadi ketika Amerika berubah sedikit dari soft power menjadi hard power yang dikerjakan oleh Presiden Trump itu, mereka kembali lagi ke tengah soft power-nya. Presiden Biden, Presiden terpilih Biden sudah mengatakan bahwa dia akan kembali ke multilateralism, gitu kan. Jadi multilateralism itu apa yang dibayangkan beliau? Satu, Amerika akan join lagi balik ke WHO, gitu ya Mas ya, WHO. Dia akan kembali lagi di dalam perundingan masalah daripada apa perubahan iklim, gitu kan ya. Dan akan dipimpin oleh Amerika Serikat lagi. Dan, gitu, dan yang menarik kan pernyataan kemarin dari Pak Biden itu bahwa dia akan membuka ruang lebih leluasa bagi warga dari negara-negara Muslim untuk masuk ke Amerika ya, yang dimana sebelumnya Pak Trump malah membatasi, melarang itu ya. Ya, jadi kan waktu Presiden Donald Trump pertama kali menjadi presiden, gitu kan ya, ada satu executive order-nya yang menghambat, gitu kan ya, negara-negara Islam, negara-negara yang rakyatnya banyak orang Islamnya, untuk bisa bebas keluar masuk Amerika Serikat karena dicurigai bagian daripada teror internasional, ya Mas ya. Nah, ini salah satu apa namanya pernyataan yang diberikan oleh Presiden Biden, gitu kan ya. Dia akan mengangkat daripada kebijakan tersebut, gitu kan ya, dan memastikan. Tetapi juga beliau berpesan bahwa bukan berarti national security menjadi tidak menjadi prioritas, gitu kan ya. Tentunya mesti prioritas, tetapi interaksi dengan negara-negara Islam itu, menurut kalau kita membaca di media itu, akan lebih besar interaksinya dibandingkan dengan kesepakatan yang kemarin. Dibandingkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, ya Mas ya. Gitu. Pak Luffy, kalau dengan China sendiri gimana Pak, prospek kedepannya, terutama jadi, perang dagang yang diinikan oleh Pak Trump dengan China itu? Jadi saya melihat ya Mas Rajat ya. Jadi hampir dua bulan saya di sini itu, saya melihat ada beberapa kesamaan-kesamaan, gitu kan ya, pembicaraan antara Partai Demokrat, orang yang berada condong ke Partai Demokrat dan ahli-ahli yang berada di Partai Republik, gitu kan ya. Salah satunya itu adalah kesepakatan dengan China, gitu kan ya. Jadi mereka merasa bahwa masalah hegemoni ini, gitu kan ya, meskipun pemimpinnya berbeda, gitu kan ya, tetapi cara memandang Cina ini akan menjadi common denominators. Artinya siapapun yang memimpin Amerika, gitu kan ya, saya melihat dari cara pandangan daripada ahli-ahli yang dekat dengan kedua partai ini, menganggap bahwa Cina ini sebuah rival, ancaman ya. Ancaman Mas ya. saya katakan ancaman gitu ya. Dan ini Mas Derajat bukan sesuatu yang baru ya Mas Derajat ya. Sejak 2500 tahun yang lalu gitu ya, kepada ahli sejarah namanya Thucydides gitu ya Mas ya. Itu makanya dibilang Thucydides Trap, itu adalah bahwa dari 2500 tahun yang lalu, dua negara adidaya, hegemoni internasional, gitu ya Mas ya, itu selalu, persaingannya itu selalu menimbulkan banyak hal. Jadi kalau kita lihat dari Sparta dan Athena 2500 tahun yang lalu itu Mas, itu selalu terjadi karena terjadi rivalitas, gitu Mas ya. Mereka terus naik, saling menjadi ancaman, gitu kan Mas ya. Itu terjadi dari terjadi defisit dari kepercayaan, Mas Derajat. Karena terjadi defisit kepercayaan, sering terjadi kesalahpahaman, gitu ya. Karena terjadi kesalahpahaman, bahkan lebih banyak berakhir dengan perang, ya Mas ya. Jadi dari 2500 tahun Thucydides itu
sejak Thucydides membuat jurnal tentang hegemoni, tentang interaksi dua negara adidaya tertinggi di puncak dunia, Mas Derajat, itu terjadi 16 kali dalam sejarah sejak Athena dan Sparta. Hanya 4, Mas Derajat, yang tidak berakhir dengan perang. Peperangan. Hanya 4. Jadi 12 itu berakhir dengan peperangan. Satu, yaitu ketika Spanyol mengambil alih dari Portugal. Ya, Mas Derajat, ya. Mereka membagi itu dengan Tordesillas segala macam itu, Magna Carta, mereka bagi itu. Gitu kan, ya. Yang kedua, ketika Amerika Serikat mengambil alih dari Inggris di akhir Perang Dunia Kedua. Ya, Mas, ya. Yang ketiga, ketika runtuhnya Uni Soviet. Gitu kan, ya. Tidak berakhir dengan perang. Gitu kan, ya. Yang keempat adalah aksesi dari Jerman menjadi kekuatan utama secara ekonomi, terutama di Uni Eropa. Hanya 4, Mas Derajat, yang tidak berakhir dengan perang. Gitu kan, ya. Nah, karena ini urusannya Cina sama Indonesia, gitu kan, ya. Saya, Cina dengan Amerika Serikat, gitu kan, Mas, ya. Saya sebagai diplomat Indonesia di Amerika Serikat merasa berkepentingan dengan situasi ini. Kenapa? Karena kalau sampai ada apa-apa, gitu kan, ya, persaingannya itu ada di Asia, gitu kan, ya. Nah, di Asia itu, ini yang ditakutkan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong, ditulis di, apa namanya, di Foreign Relations itu, di majalahnya itu, ya, itu mengatakan bahwa abad ini adalah abad Asia, Mas Derajat. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, terutama, gitu kan, ya, saya garis bawahi, terjadi apa namanya ancaman dari keamanan di regional, gitu kan, ya, maka akan hilanglah kesempatan abad Asia. Dan ini saya quote semua dari tulisannya Lee Hsien Loong, gitu kan, ya, akan hilanglah abad Asia dan menyebabkan akan hilang kesempatan untuk Asia bisa menciptakan kemajuan, kesejahteraan, karena tidak terjadi keamanan, bahkan perang. Nah, hal ini, Mas Derajat, yang oleh ASEAN harus menjadi kesepakatan ASEAN, terutama di dalam Indo-Pasifik dan keamanan Laut Cina Selatan, harus bisa kita lewati dengan damai. Caranya bagaimana, gitu kan, ya. Caranya adalah dengan mengedepankan dialog, gitu loh. Nah, dialog ini, Mas Derajat, yang harus saya sebagai diplomat, meskipun, gitu kan, ya, di dalam skala Amerika, kita mungkin kepentingan Indonesia tidak besar, gitu kan, ya. Tugas saya mengingatkan, gitu kan, ya, terutama counterpart saya di Amerika Serikat, karena Indonesia penting, ya, Mas Derajat, ya. Kenapa Indonesia penting bagi Amerika Serikat? Karena Indonesia mempunyai nilai-nilai dan norma-norma, gitu kan, ya, yang mirip dengan Amerika Serikat atau sama dengan Amerika Serikat. Apa itu? Satu, kita adalah negara demokrasi yang terbuka dan demokrasi yang bebas, gitu kan, ya. Yang kedua, kedua negara menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ya, Mas, ya. Jadi rule of law, gitu kan, ya. Yang ketiga, kita sama-sama memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk memilih, gitu kan, ya. Dan memberikan kebebasan untuk rakyatnya untuk mengemukakan pendapat. Kenapa hal ini empat penting, Mas Derajat? Karena saya bilang itu, keempat hal ini menjamin daripada demokrasi, gitu kan, Mas, ya, menjamin dari ajaibnya sebuah demokrasi, yaitu ketika demokrasi bergeser ke kanan dan ke kiri, gitu kan, Mas, ya, pesta demokrasi atau pemilu itu membuat suatu negara kembali ke tengah. Gitu loh, Mas. Nah, ini yang menyebabkan saya merasa bahwa Indonesia ketika terjadi apa-apa, berdiri tinggi sekali di regional kita, gitu kan, ya. Sebagai seorang, sebagai sahabat yang memiliki banyak nilai-nilai yang sama. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat, gitu kan, ya, adalah
teman lama tapi sahabat sejati yang baru, gitu kan ya. Nah, ini apa namanya menjadi modalitas kita. Kenapa? Karena persamaan empat faktor tersebut, Mas Derajat. Jadi saya berkeyakinan dengan nilai-nilai tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat, siapapun pemimpinnya, gitu kan ya, kita pasti akan bersama. Gitu loh, Mas. Bersama dalam artian kita mempunyai nilai-nilai yang sama, artinya di dalam menyelesaikan apapun permasalahan secara regional maupun global, ya Mas ya, kita pasti akan bersama dengan Amerika Serikat, gitu kan ya. Dan ini akan menjadi dasar modalitas kita berinteraksi siapapun pemimpin di Amerika Serikat, masa sekarang, masa kemarin, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Gitu Mas Rajat. Maaf ya, agak filosofikal nih, karena kan Anda nanya itu kan soalnya. Kan? Tapi Pak Luffy, ada juga yang berpendapat bahwa kan memang ada yang bilang Demokrat dan Republik akan ada semacam perbedaan pendekatan atau penggunaan cara yang lebih lunak atau apa gitu kan. Joe Biden dari Demokrat, Pak Faisal Basri kalau nggak salah ya, yang bilang bahwa untuk bilateral agak kurang menguntungkan, tanda petik, karena Demokrat kecenderungannya itu tadi sangat menjunjung tinggi hukum, memperhatikan lingkungan, sehingga kalau ada perjanjian macam-macam itu akan selalu dikaitkan dengan isu lingkungan, isu HAM gitu kan, di tanah air di sebuah negara. Beda dengan Republik Donald Trump yang pragmatis macam itu. Ya. Jadi gini, jalannya berbeda, tapi tujuannya sama. Sama. Gitu kan ya. Contoh gitu kan ya, kayak misalnya Joe Biden sudah mengatakan bahwa kita akan menyelesaikan daripada permasalahan daripada COVID-19 ini kembali ke WHO. Gitu ya Mas ya. Bagus nggak? Gitu kan ya. Bagus loh Mas. Bayangin sekarang ini kalau kita kejadian tahun 2008 ketika Presiden Obama gitu kan Mas ya. Itu saya lihat ketika krisis finansial di Eropa dan Amerika Mas gitu kan ya. Presiden Obama dengan negara-negara maju memastikan bahwa kita memerlukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini pada saat itu ya Mas ya. Dari hanya 54% negara yang tergabung di dalam G7 dan kemudian G8 termasuk Rusia gitu kan Mas ya, menjadi G20, menjadi supaya yang menyelesaikan ini 75% daripada ekonomi dunia. Makanya kita diundang gitu kan ya. Jadi penyelesaian pada masa itu secara multilateralism sama-sama. Saya membayangkan Mas Derajat, kalau kemarin masalah COVID-19 ini kita selesaikan bersama-sama gitu kan ya, mungkin kita akan memerlukan mendapatkan terobosan lebih baik. Kalau sekarang kan enggak Mas, Cina bikin vaksin sendiri, Inggris bikin vaksin sendiri, Rusia bikin vaksin sendiri, Amerika bikin vaksin sendiri. Vaksin di Amerika, Mas, sekarang ini yang mau mendapatkan approval emergency ini setidaknya ada 4 gitu kan ya, yang mau dapat approval itu. Jadi kalau kita jadi ini negara berkembang seperti Indonesia ini jadi liar nih yang benar yang mana gitu kan ya. Terus dengar kan di Korea sekian mati habis disuntik vaksinnya. Jadi kan ketakutan semua. Nah, Demokrat pada saat yang bersamaan mengatakan bahwa kita menyelesaikannya ini mesti bersama. Gitu ya Mas ya. Nah, itu bersama itu di dalam WHO. Jadi beliau kemarin sudah menunjuk 13 saintis, yaitu dokter dan farmakolog gitu kan Mas ya, untuk memimpin Amerika mencarikan penyelesaian secara multilateral berbasiskan WHO. Jadi dia akan menyelesaikan Amerikanya dulu gitu kan ya. Tapi kan gini Mas Derajat, kalau Amerikanya beres gitu kan ya, tapi seluruh dunianya belum punya vaksin, kan nggak selesai-selesai nih. Yang ini nularin lagi bolak-balik gitu kan ya. Nah, jadi beliau nggak bisa parsial ya. Harus nggak bisa parsial. Nah, mereka dia sudah mengatakan bahwa kita akan bersaing bersama gitu kan ya. Nah, tadi yang dikatakan sama Mas Faisal Basri itu gini, persoalan ekonomi gitu kan ya, diselesaikan secara multilateralism gitu kan ya. Nah, masalahnya dalam perundingan multilateralism, apalagi kesepakatan dagang ekonomi keuangan gitu kan Mas ya, itu jauh lebih sulit menyelesaikan multilateralism dengan bilateralism gitu loh Mas. Nah, jadi gitu kan ya. Ya, tapi ini kan sesuatu yang kita mesti kerjakan bersama-sama. Ada nilai tambahnya, ada nilai kurangnya. Misalnya, contohnya, Indonesia dengan
apa namanya mendapatkan kesempatan dari GSP itu gitu kan ya. Yeah. Itu jauh lebih gampang gitu kan ya. Mungkin dan itu enggak akan berubah ini, ya meskipun presidennya sudah berubah enggak. Itu enggak berubah. Itu pasti enggak berubah. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan Partai Demokrat kemarin gitu Mas ya. Mm-hmm. Dia mungkin bisa ngomongnya ya udah kita selesaikan aja di TPP gitu kan ya. Waduh, negosiasinya bisa saya selesai alat, di sini ya. Belum selesai itu negosiasinya gitu loh. Anda bisa bayangkan itu yang namanya RCEP itu, Mas Derajat. Yang RCEP itu, yang Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement yang diprakarsai Indonesia. Bayangin itu dimulai oleh Ibu Mari. Ya. Hmm. Coba Menteri Perdagangannya berapa? Abis Bu Mari, ada Pak Gita, ada saya, ada Rahmat Gobel, ada Pak Enggar. Tom Lembong, Pak Enggar, sekarang Agus Parmanto, 7 Menteri Perdagangan, sampai hari ini belum diteken juga RCEP-nya, gitu loh. Karena ini multilateralism, gitu kan ya. Tapi ujungnya adalah sebenarnya sama, Mas. Kita ingin menyelesaikan. Jadi caranya berbeda, tapi tujuannya tetap sama, gitu loh, Mas. Kondisi di Amerika sendiri sekarang seperti apa? Setelah sempat terjadi kerusuhan di beberapa kota, sudah relatif terkendali kan? Stabil? Nah, jadi waktu sebelum pemilu itu, saya berbicara sama pemerintah apa bagian daripada kementerian utama di Amerika gitu ya, masih di Washington. Mereka tuh bersiap gitu ya. Jadi kalau sampai terjadi keributan gitu ya Mas ya. Bahkan pada hari pemilihan itu banyak kantor-kantor pemerintah itu memulangkan stafnya itu pada jam 3 sore gitu kan ya. Di kota Washington itu semua di sekitar White House itu ditutup pakai board tuh, pakai triplex-triplex di mana-mana gitu kan ya. Tetapi sekarang sudah menjadi seminggu persis kan ya, hari Selasa di Amerika Serikat gitu kan ya. Sebagaimana demokrasi yang matang ya Mas ya, relatif tidak ada apa-apa gitu kan ya. Jadi Presiden Trump-nya meskipun dia tidak puas dengan hasilnya, meskipun dia akan menggunakan haknya di pengadilan, gitu, itu haknya dia ya di pengadilan, dan itulah adalah hak yang sangat dignify ya, hak yang menjunjung tinggi hukum gitu kan ya, di pengadilan tidak ada keributan yang berarti, gitu kan ya. Jadi saya bisa melihat bahwa sekarang bahkan kota Washington DC meminta kepada pertokoan untuk membuka board-board tersebut, gitu kan ya, dan menjamin bahwa tidak ada keributan. Dan saya merasa bahwa pemilu berjalan dengan damai, gitu ya Mas Derajat ya, sebagaimana demokrasi yang matang, dan mereka seperti sudah hidup biasa lagi, gitu loh. Masih adalah euforia sedikit di mana-mana, gitu kan ya. Saya makan kemarin persis di depan White House, gitu kan ya. Jam 1 itu polisi kasih tahu supir saya, tolong meninggalkan tempat karena persis depan White House makannya. Itu meninggalkan tempat karena ada banyak orang-orang mau nari-nari katanya di situ. Ya kalau hanya nari-nari terserah lah, gitu. Berarti pelantikan gitu, akan on schedule tanggal 20 Januari nanti itu, meskipun ada gugatan hukum. Kalau menurut hemat saya, semua akan berakhir pada tanggal 29 November, gitu kan ya. Jadi semua ini, proses-proses ini akan berakhir pada tanggal 29 November, dan akan disertified oleh, dan mereka itu akan hitung ya Mas ya, jadi setiap state itu akan hitung, mereka akan menabulasi secara hitungannya itu, secara metodologi yang telah disepakati, gitu kan ya. Dan itu nanti akan disertifikasi, biasanya itu menjelang pelantikan gitu loh Mas. Jadi menjelang pelantikan, tetapi pada saat yang bersamaan ada beberapa hal yang menjadi krusial yang sekarang harus dikerjakan gitu kan ya. Salah satu contohnya ini adalah negosiasi kapan Presiden Trump akan Presiden Trump akan menerima hasil dari pemilu yang sudah ada, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya menurut ya, hitungannya itu yang paling lama itu kalau nggak salah state of Pennsylvania, karena di state Pennsylvania atau di beberapa negara bagian itu kalau kurang dari 1,5% menangnya maka akan diadakan automatic recount, gitu ya Mas ya. Nah automatic recount itu tetapi bukan seperti di Indonesia kalau mereka tuh udah digital gitu, jadi ada barcode-nya itu tinggal dihitung ulang gitu loh ininya, mereka dan mereka sudah bersiap semua gitu kan ya. Nah
kalau kita lihat dari prosesnya, terakhir itu pada tanggal 29 November. Jadi, pada tanggal 29 November, mungkin beliau akan mencoba sampai ke pengadilan tertinggi di Amerika, yaitu Supreme Court, gitu kan ya. Tetapi, mestinya dalam hari-hari itu selesai. Begitu hari-hari itu selesai, maka tim transisi akan berjalan. Mestinya tim transisi sudah berjalan dari minggu lalu ya, Mas Derajat ya. Tetapi karena Presiden Trump tidak mau melaksanakan, masalahnya budgetnya itu masih dipegang oleh administrasi yang lama, bukan di administrasi Presiden terpilih. Nah, jadi ini kan ada urusan budget macam-macam, dan ini masalah dari mana kertesi, gitu ya. Tapi Mas Derajat, percaya saya lah, gitu kan ya. Ini adalah negara demokrasi seperti di Indonesia, demokrasi terbuka yang memang sudah matang, gitu kan ya. Dalam waktu dekat ini pasti semua akan berjalan dengan mestinya. Maksud saya, yakin saya bahwa ini akan selesai segera di mana namanya di pengadilan ini, dan Presiden Trump sebagai seorang penjunjung demokrasi akan kembali kepada sensusnya, gitu kan ya. Amin. Itu haknya beliau untuk mengerjakan, tetapi akan kembali kepada sensusnya. Dan dia Presiden Amerika itu Serikat, Presiden Amerika Serikat Mas Derajat, itu lain dengan Presiden Indonesia. Kalau Presiden Indonesia itu praktis gitu ya Mas ya, hanya datang dengan kabinet. Kabinet kita tuh 37 gitu kan ya. Ditambah yang setingkat menteri bla 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 gitu kan ya. Itu paling-paling 62 orang, katakanlah 100 orang lah sama staf khusus apa segala macam gitu Mas ya. Amerika itu datang setidaknya dengan 4.000 orang. Jadi political appointee Amerika Serikat itu 4.000 orang. Jadi tim transisinya ini masif luar biasa gitu kan ya Mas ya. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh Presiden terpilih Biden, dan kita menunggu sekarang bagaimana tim transisi ini jalan. Tetapi yang pasti untuk COVID-19 sudah diumumkan kemarin, tidak salah saya, 13 dokter dan ahli farmakolog untuk memimpin policy, memimpin kebijakan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Semoga hubungan ke depan lebih baik ya, Amerika dan Indonesia.